Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wahidun satu, Isnali dua, Salam satun tiga, Arbaatun empat, Kom satun lima, Sin satun enam, Sapaatun tujuh, Samaniatun delapan, Sin atun sembilan, Nasyarat sepuluh, Yang si Ibrun itu angka nol. Teman-teman, kita akan lanjutkan satu buah lagu lagi dari Sanum dan Cintami dengan judul Ikan Pais. Terima kasih Om Anton dan Kak Fania yang sudah mengiringi teman-teman kita menyanyi hari ini ya. Sama-sama. Perlu kesabaran ya Om Anton ya. Terima kasih Ceria Beb. Nah teman-teman yang di rumah maupun yang di studio, itu tadi persembahan teman-teman kita Cintami dan Sanum ya, teman-temannya luar biasa ya. Anak-anak hebat adalah anak-anak berani dan anak-anak yang jujur ya. Nah teman-teman, akhirnya Siska mendapat hadiah dari bapak yang baik hati sebuah toko kue. Iya, namanya toko kue Siska. Senang tidak teman-teman? Senang bunda. Iya, senang sekali. Siska mengucap syukur atas rezeki yang telah diberikan Allah melalui bapak yang baik hati. Nah, bapak yang baik hati memberikan hadiah toko kue itu karena bapak melihat Siska adalah anak yang baik, jujur dalam berjualan. Dan akhirnya Siska dan ibunya pun mengucapkan terima kasih berkali-kali kepada bapak yang baik hati. Dan ibu dan Siska pun semakin rajin, lebih giat lagi membuat kue-kue tersebut untuk dijual di tokonya. Wah, toko kuenya ramai sekali teman-teman. Karena ibu membuat kue-kuenya yang enak-enak dan bervariasi ya teman-teman. Wah, akhirnya toko kue milik Siska terkenal di kota tersebut ya. Dan yang paling hebat adalah terkenalnya karena yang memilikinya adalah seorang anak kecil perempuan yang baik hati.
hati dan jujur dalam berusaha ya teman-teman. Karena usahanya yang gigi, toko kuenya semakin laris ya teman-teman. Itulah tadi cerita Bunda Eni yang temanya sifat baik akan menghasilkan kebaikan. Dengan judul Toko Kue Siska. Teman-teman bagaimana, senang tidak kalau seperti Siska teman-teman? Senang dong Bunda. Iya, di sini ada enggak yang suka bohong nih? Kalau tidak. Oh iya, semua anak baik ya. Anak Indonesia itu berani, baik dan jujur. Seperti Siska tadi, dia tidak mau menerima uang dari siapa tadi? Bapak-bapak yang baik. Bapak-bapak yang baik yang mau beli kuenya berapa teman-teman harganya tadi mau dikasih? 1 juta. Wah, padahal kalau kita mau bohong, wah uangnya banyak. Tapi kita tidak boleh bohong. Karena kalau kita bohong itu adalah perbuatan yang tidak baik ya teman-teman ya. Gimana teman-teman ceritanya tadi teman-teman? Asik gak nih teman-teman? Asik. Asik. Ya. Tadi nyanyi apa nih Bunda dengar tadi nih? Ada bahasa apa ya? Berhitung dalam bahasa Arab. Bunda. Oh, berhitung dalam bahasa Arab. Dengan bahasa Indonesia tentunya. Coba diulang lagi, sekali lagi kita nyanyinya yuk. Sama-sama yuk Om Anton ya. Siap ya. Di sini saja duduknya ya. Kita siap-siap ya. Mungkin yang di teman-teman di rumah juga mau belajar loh bersama Cintami dan Sano dan teman-teman semua ya. Boleh menyanyi semuanya ya. Satu. Ya, ikuti Om Anton ya. Supaya tidak ngantuk ya, siap-siap ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Masih semangat semua ya anak-anak hebat ya teman-teman ya. Nah teman-teman yang di rumah maupun yang di studio. Tadi kita sudah bergembira bersama teman-teman kita. Ada siapa tadi teman-teman? Ada Cintami, Anin, siapa lagi yang di ujung? Kalisa. Kalisa, ada Sanom, iya. Ada Nisa, adek dan adek. Siapa yang di ujung? Kirana ya teman-teman. Wah teman-teman tidak terasa. 1 jam bersama teman-teman kita dari Kampung Dongeng, Kito Bengkulu. Dan tibalah akhirnya kita akan berpisah. Tapi kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan ya teman-teman. Nah akhir kata teman-teman dan Bunda Eni mohon undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.